Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua dapat kita bersama-sama untuk hari kedua ya, secara lintas langsung kita bersiaran di PWTC melalui sembang online ya, membuat liputan mengenai Perhimpunan Agung UMNO 2017 ataupun PAU 2017 ya. Kalau semalam kita berkesempatan bersama dengan anak-anak muda menyuarakan aspirasi anak muda ya, menjelang PRU ke-14 ini yang boleh dilaksanakan bila-bila masa saja. Jadi kita teruskan lagi untuk mendengar aspirasi anak muda, tapi kali ini daripada dalam UMNO itu sendiri. Jadi utusan telah membariskan 3 panelis yang kacak-kacak, yang jelita-jelita di sini. Belah kiri saya ni saudara Manusin, Exco Pemuda ya. Yang di tengah ni saya panggil dia Along. Jadi dah panggil Along, lupa nama sebenarnya. Azliza Azizan daripada Melaka, pengurusi tetap Puteri. Dan kita bawa juga seorang profesional muda. Ini Melayu di luar UMNO. Fatihah Ilani. Fatihah Ilani untuk bersama dengan kita selama 40 minit pada petang ni membincangkan antara lainnya apa yang ditimbulkan ataupun disuarakan semasa ucapan dasar tadi oleh Ketua Pemuda dan Ketua Puteri, yang lebih kepada kali ini lebih memfokus kepada persiapan menghadapi PRU 14. Jadi macam semalam saya bincanglah, PAU ni dia ikut musim. Kalau musim tu tak ada pemilihan, dia bincang isu nasional, isu Melayu. Kalau ada pemilihan, isu parti. Isu parti. Jadi penampilan calon yang lebih tu, isu tak banyak sangat. Apabila berdepan dengan PRU pula, platform ini menjadi platform untuk bagaimana nak menyediakan jentera UMNO menghadapi PRU 14. Ya, PRU. Jadi kali ini jelas sekali, PAU kali ini ialah PAU untuk menyediakan jentera UMNO, baik sayap pemuda, sayap puteri, wanita dan UMNO itu sendiri, bagaimana menghadapi PRU 14 ya. Jadi saya dapat mesej juga mengenai cabaran yang dilontarkan semalam oleh pemangku timbalan presiden parti ya. Bagaimana beliau melontarkan pandangan bahawa kali ini cabaran PRU kali ini ialah pertamanya golongan ataupun generasi muda. Ada yang menggunakan istilah mereka ini anti-establishment. Saya rasa saya nak bersangka baik dengan mereka ni. Bukan mereka ni anti-establishment, tetapi mereka ni golongan muda yang kritikal pemikirannya. Dia tidak memihak, dia neutral lagi. Dia tidak kata dia pro BN ke, dia pro pembangkang ke, tetapi dia kritikal. Oleh kerana dia ada ilmu, mungkin dia banyak membaca apa semua sekali, jadi knowledge dia tu tinggi. Apabila knowledge tinggi, dia lebih kritikal apabila melihat pada satu-satu isu. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi kita bersangka baik dengan mereka ni. Kita bukan kata mereka ni anti-establishment, tapi mereka ni kritikal pemikiran dia. So, Rahman setuju tentang tu? Saya ada pandangan saya sendiri, tapi tak apa, kita okay, biarkan. Kita lontarkan dulu. Lontarkan. Dan yang kedua, Long, ialah mengenai persepsi. Bila ada pemikiran kritikal ni, maka timbul isu persepsi ataupun tanggapan. You know? Persepsi ini tak semestinya betul, tetapi apabila dia terima dan oleh kelompok yang besar pula, akan menjadi satu yang dah jadi macam isu yang hangat, yang hangat lah. Ya? Jadi lepas tu nanti kita balik pada isu. Dan yang ketiga, Fatihah. Fatihah sebagai profesional, ya, berada di luar sana ya, dan melihat kepada generasi muda ni dari segi perspektif sokongan mereka ataupun kecenderungan mereka dalam politik ya. Ya, dan Fatihah pun banyak menulis ruangan apa ni, Cakna di utusan ya. Tulisan-tulisan pun berkaitan isu-isu yang begini juga ya. Jadi dalam masa 40 minit ni, saya nak mula dengan Saudara Rahman dulu. Cuba saudara kupas sedikit mengenai ucapan dasar Ketua Pemuda tadi ya, mengenai perkara ni dan bagaimana nak jentera pemuda ni nak digerakkan bagi menghadapi PRU 14. Saudara Rahman. Pertamanya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada utusan ini, terima kasih Dato' Hassan dan juga sahabat-sahabat panel yang bersama dengan kita pada petang ini, kerana diberikan peluang untuk sama-sama
berkongsi pendapat dan juga orang kata pandangan dan juga sedikit kupasan dan ulasan. Jangan lupa saranan ni, saranan dan juga kupasan mengenai terutamanya mengenai ucapan dasar Yang Berhormat Ketua Pemuda. Alright. Dalam ucapan dasar Yang Berhormat Ketua Pemuda pagi tadi, beliau telah menggariskan tiga perkara yang pertama, yang amat penting. Atau tiga tema yang penting. Alright. Tema yang pertama, nostalgia lama. Tema yang kedua adalah harapan palsu. Alright. Dan tema ketiga, transformasi berkesan atau transformasi. Jadi dalam ucapan dasar Yang Berhormat Ketua Pemuda, beliau telah menggariskan ataupun telah membuat satu bayangan yang cukup baik, iaitu bagaimana hari ini kita melihat ada setengah anak muda kita yang yes, mereka adalah bersifat berfikiran kritikal. Mereka kritikal, mereka banyak membaca. Jadi mereka lebih terbuka dan mereka lebih cakna dari segi pemikiran polisi berkaitan program kerajaan dan sebagainya. Namun begitu, dalam mana kita melihat golongan yang kritikal ini, terdapat juga golongan yang menyokong secara membabi buta atau membuta tuli. Ada. Mereka-mereka yang menentang for the sake of menentang. Correct. Menentang sebab saya tak suka orang tu, tak kira benda ni betul ke tak betul, saya tak suka. Dan kebanyakannya apabila dalam ucapan Ketua Pemuda tadi, dia sebut ada golongan-golongan muda hari ini yang bukannya hidup pun zaman pemimpin yang lama. Yang mula membezakan, yang mula percaya apa yang berada di dalam alam maya, yang mula bercerita bahawa zaman dulu lebih baik daripada pemerintah sekarang, yang masih terperangkap dengan nostalgia lama. Golongan ini yang perlu kita didik, dan kalau kita tak boleh didik, kita kena tunjuk mereka. Kita kena tunjuk, tak payahlah kita terperangkap dengan nostalgia lama. Tak payahlah kita terus duduk dalam kepompong mempercaya dengan mimpi ataupun rumah kaca yang kita bina sendiri. Sebagaimana yang disebut oleh YB Ketua Pemuda yang dipetik oleh Richard V. Clayton, dia kata tajuk buku tersebut adalah The Myth of a Rational Voter. Alright. Dalam buku itu, petikan YB Ketua Pemuda bercakap bahawa manusia ini bias. Dan manusia ini akan membuat keputusan cenderung kepada apa yang mereka percaya betul. Maka golongan muda yang percaya pada nostalgia ini, kan, mereka percaya sungguhnya bahawa zaman dulu lagi elok. Dia tak cerita zaman dulu yang tak elok tu, dia tak nampak. Dia cerita zaman dulu lah elok, lebih elok daripada sekarang, tak ada GST lah dulu dan sebagainya. Namun begitu, apa yang berlaku hari ini dan apa dalam ucapan YB Ketua Pemuda, to draw a line dan menampakkan ada kontras. Dan kemudiannya kita pergi kepada tema nombor dua. Tema nombor dua bercerita tentang harapan palsu. Harapan palsu yang dijual, yang dijual oleh saudagar-saudagar mimpi dalam barisan pembangkang. Pembangkang hari ini mendendangkan berbagai-bagai lagu, menyediakan pelbagai gula-gula yang sampai hari ini pun tak nampak pun, yang kita tak nampak pun di mana manisnya. Manis pada mulut lah. Kalau kita ikut lagu-lagu pop Melayu yang popular dulu, kan, manis di bibir je. Kemudian isu-isu populis. Kemudiannya, dalam masa yang sama, YB Ketua Muda dalam ucapan turut menyentuh bahawa kerajaan Barisan Nasional hari ini yang ditunjangi UMNO di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan sahaja menjanjikan perkara-perkara yang realistik, malah we deliver. Malah kita hari ini terutamanya hari ini kita melihat pelbagai kemudahan dan juga kemajuan yang dibawa menerusi kepimpinan dan pandangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Barisan Nasional tak jual mimpi. Barisan Nasional jadikan mimpi itu realiti. Jadi mana sekarang ni Saudara Rahman berdepan dengan dulu kita panggil the angry young man, sekarang ni kita panggil mereka ni the critical young man. That one you cabaran lah. Saya balik ke Alung je. Okay, Alung. Alung sebagai pengurusi tetap, berada ke atas tu dengar sendiri ucapan Ketua Puteri. Now, kalau ikut petikan Datuk Dr. Mak Zakashi punya statement masa di Awani baru ni, dua hari lepas ke bila, beliau ada menyebut perang persepsi. Beliau menggunakan istilah perang. Bukanlah perang fizikal tu, perang persepsi. Dan perang persepsi ni kata beliau untuk hancurkan BN. The target oleh pemangkang ni ialah
parti, you know, dia nak hancurkan parti. Dan dia bila declare perang tu, Ismin memang anulah, orang kata all out lah. Dan kalau kita perhatikan pembangkang ni, dia menang terkejut pada 2008 PRU 12, ya. Yeah. Kita menang landslide 2000 PRU 11 zaman Pak Lah. Lepas tu 5 tahun kemudian, 4 tahun kemudian dia menang terkejut landslide, bukan dia menang lah, tetapi dia berjaya mengurangkan majoriti kita daripada 2/3 hingga majoriti mudah saja, ya. Dan mereka menganggap mereka dah menang. Jadi oleh kerana dia menganggap dia menang, dia memang orang kata memang dah menjangkakan PRU 13 dia punya. Kita dapat bertahan, ya. Dan kali ini Datuk Puan kata perang PRU 13 ni jauh lebih dahsyat daripada PRU 13. Kerana perang persepsi ini jauh lebih ganas daripada orang kata perang yang orang kata kita macam yang bersih buat pergi kat jalanan. Lebih ganas daripada tu. Now, bila nak buat perang ni, kita punya jentera kena kuatlah kan? Okey, kita cukup, saya rasa dari segi ahli memang cukup ramai kan? Tapi Ahlong tengok ni, ada tak kita punya jentera ni memang fully equipped dari segi umpamanya campaign kits untuk berdepan dengan persepsi? Adakah kita telah bersedia? Dulu kita gunakan cyber trooper, kita gunakan bloggers apa. Saya rasa ini pun tak jalan. Now kita kena tukar taktik. Adakah UMNO telah mempunyai mobile apps yang content dia tu being prepared by technical team yang betul-betul bila dia orang tengok aja dia terus menerima? You know, bagaimana Long tengok persiapan Puteri dululah katakan. Ha, kita tengok. Pertamanya terima kasih kepada Dato' Hassan dan juga Along kena kuat sikit suara. Utusan online lah kerana menjemput saya dan juga rakan-rakan ahli panel yang lain untuk bersama-sama dalam sembang online ni. Jadi Dato', sememangnya kalau kita lihat hari ini cabaran itulah cabaran yang bukan hari ini tetapi daripada dulu sehinggalah ke hari ini yang UMNO terpaksa berhadapan, parti terpaksa berhadapan dengan dakyah-dakyah pembangkang yang sememangnya ingin cuba sebelum-belumnya ingin menjatuhkan kerajaan yang sedia ada sekarang yang ditabir oleh Kerajaan Barisan Nasional. Kerana apa? Kerana mereka sendiri tidak boleh menafikan lagi dan tidak boleh menidakkan lagi keupayaan pemimpin-pemimpin dari parti UMNO itu sendiri mentadbir negara dengan cukup baik, yang mana kita bukan sahaja berjaya menangkis persepsi dalam negara tetapi malah persepsi luar negara juga. Kuasa luar juga cuba nak menjatuhkan Malaysia, tapi Alhamdulillah di atas kebijaksanaan pemimpin parti kita yang amat berhormat Presiden kita Datuk Seri Najib, kita dapat menstabilkan bukan sahaja dari segi persepsi tapi dari segi ekonomi kita juga. Itu yang saya lihatlah. Dan daripada segi Puteri, itu yang acap kali yang selalu diberitahu oleh YB Datuk Wira Haji Mas Emiati, yang mana dalam ucapan beliau tadi pun Puteri perlu bersiap siaga supaya kita sendiri kena ada winning mentality, kita sendiri kena bagi feel good factor kepada parti kita sendiri supaya kita yakin yang kita akan menang besar pada PRU 14 yang akan datang ini. Sebab pembangkang ni memang suka membuat persepsi-persepsi yang boleh menjatuhkan parti kita. Kalau kita lihat hari ni Datuk, kita ni Fatia berkumpul di pimpinan agung pun ada juga yang kononnya daripada pembangkang yang kononnya dulu ahli jawatankuasa Puteri mengatakan bahawa persidangan perhimpunan ini akan berlaku berbagai perkara maksiat dan sebagainya. 17 tahun. Dan saya rasa 17 tahun kononnya. Dan saya juga berusia daripada 18 tahun Datuk bersama dengan Puteri UMNO hinggalah sekarang 36 tahun. Saya rasa lebih daripada dia yang 17 tahun. Dan saya rasa ini satu satu pertuduhan atau fitnah yang sangat melampau dan dikira kurang ajar. Kerana kita tak ada masa nak memikirkan atau nak melakukan perkara-perkara yang negatif, tetapi kita berhimpun di hari ini, baik pemuda, ibu kita, wanita, puteri dan UMNO sendiri, kita ada satu agenda besar yang kita nak dengar amanat-amanat daripada pemimpin kita, daripada presiden kita, Timbalan Presiden Naib dan juga wakil-wakil pembahas daripada setiap sayap, untuk kita bawa balik ke akar umbi. Dan apa yang kita nak sampaikan daripada pemimpin kita kepada akar umbi? Yang yang isu tu Long, itu bukan isu persepsi itu. Itu ialah perang kita nak kena buat perang dakyah. Dakyah bukan itu bukan
dia bukan bukan daripada dalam tu. Bermakna sekarang ni bukan kita berdepan dengan dengan daripada luar saja, tapi bagaimana nak membetulkan dalam rumah kita. Cabaran dalam rumah, dakyah dalam rumah kita sendiri. Correct. Yang sedihnya seagama dengan kita sendiri boleh membuat pertuduhan yang sebegitu, yang saya kira menjatuhkan maruah. Adakah dia masih dalam dalam gerakan? Dia dah kesebang sana. Oh, dia sebang sana. Kesebang parti yang warnanya hijau seperti warna baju. Tak, ni lain ni. Hijau ni lain. Hijau ni lain. Hijau ni lain. Hijau ni lulus. Hijau ni lain. Isi pilih khas maksud pastikan jangan sampai tersalah hijau. Mungkin saya rasa mungkin kita tak ada pengalaman macam tu. Mungkin beliau kot yang berpengalaman macam tu supaya senang menuduh kita yang di sini yang kawan-kawan. Kita banyak agenda yang kita nak buat. Banyak yang Datuk Mas Emiati cakap pun hari ni puteri balik kita kena 3A. Seperti amanat Datuk apa Sri Zaid Amidi, timbalan kita pada malam tadi perasmian tiga sayap iaitu lembayung arjana bangsa, mengolah kepada mencorakkan kejayaan bangsa pada masa hadapan. Itu puteri perlu balik buat 3A. Action, action, action. Tak jadi calon pun tak apa, kita tak akan merajuk, kita tak akan tutup bilik gerakan, kita tak sentap, kita buat kerja sehabis baik untuk pastikan kemenangan PRU berpihak kepada Barisan Nasional, insya-Allah. Setiap seorang dah ada tak dia punya list apa ni ahli dalam cawangan dia yang dia boleh monitor melalui mobile apps tu, dia boleh kata internet ada semua sistem kita. Jadi kena monitor kalau kita dapat ahli UMNO sekarang berapa? 3.8 kalau kesemua 3.8 juta itu berdaftar sebagai pengundi dan dapat dikesan memilih BN, sebagai memilih BN, saya rasa 60% daripada perjuangan dah selesai dah. InsyaAllah, kan, itu yang kita bermakna sekarang ni setiap yang hadir kat PWTC, dia balik, macam Alung kata, 3A dia kena buat. Memangnya dia mesti buktikan, ni cawangan saya sudah siap semua sekali. Betul. Ahli UMNO, semua dalam saya punya mobile apps. Boleh anytime juga. Okay, good. Kita pun di pihak UMNO Malaysia pun, Datuk, kita ada Malaysia for All apps. Malaysia for All, which is yang kita boleh share. Supaya apa di luar sana, rakyat di luar sana boleh tengok apa yang telah dilakukan oleh kerajaan. Especially di bawah parti UMNO sendiri lah. Okey, terima kasih. Saya nak boleh pada Fatihah pula, kita dengar cerita orang Melayu di luar UMNO pula. Profesional, orang muda juga. Dan Fatihah dengan grup dia ni selalu memerhatikan pergerakan Melayu di dalam UMNO dan bagaimana boleh dikaitkan. Fatihah nak ulas ucapan dasar kedua-dua tadi, Ketua Pemuda, Ketua Puteri dan bagaimana golongan profesional di luar sana melihat orang UMNO. Adakah mereka senang menerima, senang berinteraksi? Adakah orang UMNO ni dia friendly kepada profesional di luar sana atau bagaimana? Fatihah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Utusan Online sekali lagi menjemput saya, Datuk Hassan sekali lagi memberikan ruangan. Saya suka dengan perkataan yang disebut daripada tadi, daripada Datuk menyebut tentang critical mindset, mentality orang muda yang critical. Bukannya meletakkan terma anti-establishment tetapi lebih kepada pemikiran yang terbuka untuk menerima daripada parti-parti politik yang kita ada di negara. Saya juga suka perkataan berkenaan dengan persepsi apa tadi, mentaliti yang mengimbau kenangan silam. Yang sepatutnya nostalgia lama tu bukannya kita tinggalkan, tapi kita lebih kepada mengambil yang baik untuk belajar dan mengambil yang buruk untuk dijadikan tauladan dan ditinggalkan ke belakang terus. Dan berkenaan dengan beberapa perkara berbangkit daripada luar dan dalam UMNO sendiri, berkenaan dengan tumahan yang dikeluarkan, bagi saya melihat pada penghujung ceritanya, dia bukan sahaja berkenaan dengan persepsi, bercerita tentang sama ada morality parti ini lebih baik daripada parti B, tapi lebih kepada apa pencapaiannya. Bagi saya, pengundi yang memilih parti, memilih kepada gabungan parti-parti politik ni untuk kita lihat sebenarnya apa pencapaian yang ada. Kalau kita meneruskan dengan persepsi apa yang ada di sosial media sosial, berkaitan dengan tumahan, berkaitan dengan cerita-cerita drama sampingan ni, ke mana negara kita akan pergi? Betul. At the end of the day, sistem kita ialah sistem demokratik di mana undi rakyat, satu undi rakyat dibawa ke dalam Dewan Rakyat bagi tujuan memperbaiki negara, bagi tujuan untuk membaik pulihkan negara. Tetapi
apa yang terjadi ialah lebih kepada, oh, kita bercerita itu dan ini hanya populis, menggembirakan orang ramai. Isu kritikal macam saya cakap tadi, sistem negara kita, demokrasi, memainkan peranan yang sangat penting bila undi rakyat dibawa ke dalam Dewan Rakyat. Kita tak boleh terus menggula-gulakan dengan hanya meletakkan satu isu yang lebih besar dan menutupkan isu yang lain. Kerana at the end of the day, hak rakyat sama rata. Jadi ada keperluan untuk kerajaan yang memerintah membawa sama rata keperluan rakyat masuk, dibincangkan dan diperbahaskan. Bagi saya sendiri, dalam concern lawyer, rakyat centric issues, betul, dia bukan populis menggula-gulakan, tetapi lebih pada fokus apa yang akan dicapai. Secara khusus, macam saya ambil pengangkutan awam, MRT ada, LRT ada, komuter ada, apa lagi yang diperlukan, kemudahan apa lagi yang boleh diperbaiki. Contohnya, macam saya dalam concern lawyer for justice, untuk isu-isu perundangan dan perlembagaan, untuk isu-isu hak asasi manusia pula, kami bergabung di bawah Malaysian Alliance for Civil Societies Organisation untuk UPR process, which is also coming up 2018. Selepas PRU habis, terus kita Malaysia kena pergi ke UN untuk menjawab dekat dalam UPR di bawah PBB. Jadi isunya lebih kepada apa hak asasi rakyat Malaysia yang masih boleh diperbaiki oleh kerajaan yang memerintah dan juga stakeholders, iaitu orang daripada macam saya lah, NGO, CSOs, apa lagi yang boleh diperbaiki, apa lagi yang boleh di-highlight. Dia tak bukan nak mengatakan tak penting isu-isu tomahan tu. Undang-undang ada dah memihak kepada orang yang ditomah dan dituduh, difitnah macam tu. Section 499 bawah kita punya kanun jenayah patut diperkuatkan lagi, bukan kerana kita nak jadi satu draconian government, tapi kerana kita perlu meletakkan budi bicara dalam kita bermasyarakat ni. Undang-undang dah ada, guna pakai. So kita boleh fokus benda-benda yang betul-betul memerlukan pandangan mata, kekuatan parti yang besar seperti UMNO untuk kembalikan hak kepada rakyat yang mengundi di dalam Dewan Rakyat tu. Okey. Balik pada Rahman. Saya nak tanya Ustaz Rahman. Saya rasa ini bab ni anak-anak muda lah lebih, sebab anak muda ni IT savvy kan. Dato' Puat kata PRU 14 ialah PRU PRU 14 adalah PR informasi. Maknanya di sini, siapa yang mempunyai maklumat dan mengolah maklumat itu dengan betul untuk diterima oleh rakyat jelata dan cepat bertindak pertahankan sebarang hujah berdasarkan fakta, dia akan lebih senang didekati oleh terutama golongan muda. Okey, kalau kita ambil cue ni, bagaimana agaknya pemuda boleh, sebab pemuda ni ramai ahli-ahli yang IT savvy, begitu juga puteri. Bagaimana the brigade-brigade di bawah pemuda dan puteri ni boleh menguatkan jentera UMNO and eventually jentera BN keseluruhannya dalam perang PRU yang berdasarkan perang informasi. Orang macam saya ni dah kurang savvy dah. Jadi kami boleh tahu, baca, lepas tu menerima. Tapi untuk nak mengolah cerita tu dengan dia punya kreatif kontennya supaya lebih appealing. Orang hari ni malah nak baca teks panjang, berjela-jela. Malah dah, tak ada masa. Dia nak tengok sikit, dia boleh terima. Ini sebab dia boleh faham cepat. Bagaimana agaknya brigade di dalam pemuda, brigade dan puteri bersiap siaga dalam perang PRU informasi ni? Man. Pertamanya, kalau kita bercerita tentang PR informasi ataupun information wars, kita lihat 2 hari lepas ataupun hari Selasa, sebenarnya semalam, apabila kita mengadakan majlis makan tengah hari dengan kita telah pun, pemuda telah pun melancarkan skuad penerangan anak muda dengan tujuan khas ataupun the sole reason untuk memastikan maklumat-maklumat yang tepat sampai kepada intended target market ataupun anak-anak muda yang berada di luar sana. Selain daripada itu juga, untuk menghadapi PRU ke-14, pergerakan pemuda UMNO di bawah kepimpinan yang berhormat Khairi Jamaluddin, telah pun kita membuat penstrukturan semula di mana biro-biro yang ada, kita take a back seat, kita minta untuk tangguh sebentar tugas-tugas biro, dan kita fokus pada 3 gerak kerja utama.
Right. Gerak kerja yang pertama ialah obsejak. Okey. Obsejak maknanya kita bercerita tentang mencari pengundi, mengenal pasti pengundi dan sebagainya. Jejak Ali UMNO dulu. Sama, termasuk. Kita jejak semua. Jejak semua. Kemudiannya, kita ada Brigade Gempur. Alright. This is a physical manifestation of strength. Kemudiannya, last kali kita ada penerangan khas. Iaitu jawatan kuasa penerangan. Di mana jawatan kuasa penerangan ini akan mengambil alih segala tugas yang berkaitan dengan satu, penyebaran fakta, kedua, penyediaan fakta, ketiga, memastikan maklumat-maklumat ini semua sampai. Jadi ini adalah tiga komponen penting ataupun tiga gerak kerja Pemuda UMNO yang telah digarap dan digariskan oleh Yang Berhormat Ketua Pemuda untuk menghadapi nak kena train diorang ni. PRU 14. Jadi kebanyakan orang yang dah masuk sekretariat, sebab sekarang ni apa yang berlaku adalah sekretariat ini di peringkat pusat. Dan dah diterajui dan dianggotai oleh Esko-Esko Pemuda dan Ketua-Ketua Pemuda Negeri. Di mana kita telah pun mengadakan beberapa siri mesyuarat. Macam saya sendiri telah pun ke Sarawak, Sabah, kemudiannya telah ke bandar-bandar besar yang lain untuk bercerita tentang obsejak. Macam mana kita nak jejak pengundi. Kita pun ada kita punya mobile app sendiri, di mana dalam itu ada seluruh to a certain extent data pengundi muda lelaki Melayu, UMNO yang kita cari dan sebagainya. Jadi melalui beberapa siri-siri perbincangan, mesyuarat dan juga latihan, saya yakin dan percaya ini akan kita terjemahkan dalam bentuk kesiapsiagaan. Tak mahu pinjam perkataan kesiapsiagaan tu, dalam bentuk readiness of jentera pemuda untuk sama-sama memastikan barisan nasional yang ditunjangi UMNO bukan sahaja menang tetapi menang selesa. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Terimalan Perdana Menteri malam semalam. Jadi untuk tambah sikit, bila kita bercerita tentang informasi semalam, dia pemangku timbalan presiden. Malam dia dah ada dalam parti. Kan, sebab pemangku timbalan presiden. Jadi untuk saya tambah sikit, apabila kita berbicara tentang perang informasi ini, kita harus we must be able to separate apakah informasi dan apakah daya fitnah. Sebab hari ini kita lihat ramai, terutamanya di kalangan pembangkang, dia akan ambil separuh kerja cerita. Dan kebetulan pula, yang ini cabaran kita selaku orang muda, to go out there and educate orang-orang muda, berhentilah baca headline je. Baca konten tu. Jangan kita cerita, baca headline, oh dah salah. Jadi ini pun menjurus kepada informasi ini. Yang ini yang saya kata tadi, orang sekarang tak nak baca teks panjang-panjang. Ini yang kita perlukan, ada squad yang kreatif content tadi. Ambil caption semua, jadi the storyboard tu nak kena ubah tu. Tak boleh pakai storyboard yang lama. Teks panjang-panjang nak ambil. Dia baca yang itu je. Dia malah nak baca. Jadi maknanya the creative content tadi dan storyboard tu nak kena ubah. You know? The glance je, dia dapat fact yang betul. Okay, Man. Long. Kempen hari ni tak sama macam dulu. Dulu kita buat tak pentas, you know? Ada wayang Jabatan Penangan, lepas tu kempen secara ramai-ramai. Masa tu zaman tu kempen begitu cukup kesan. Tapi hari ni oleh kerana gulungan yang nak didekati, dia terlampau kritikal dan dia independen. Pemikiran seorang anak muda ini tak sama dengan seorang anak muda lagi, walaupun dalam kampung yang sama. Jadi maknanya kempen strategi kena ubah dah. Dan betul lah, Puteri dah ready ke kalau nak cukup kuat ke daripada brigade yang ada ni? Okey, pemuda ada sebenarnya untuk nak buat kempen, kita kata interpersonal engagement. Kali ni tak boleh nak kempen ramai, tak boleh. Orang tak datang pun. Ya? Interpersonal language. Puteri UMNO agaknya ready tak untuk keluar all out buat interpersonal engagement mendekati ini? Hello. Terima kasih Datuk. Sama juga seperti pemuda. Puteri pun begitu juga. Kita dah insyaAllah kesiapsiagaan menuju ke arah pilihan raya umum ke-14 nanti telah kita perhalusi, yang mana sekarang pergerakan Puteri UMNO di bawah setiapnya ada biru-biru, tetapi kita juga telah memfokuskan
tugas-tugas khas di bawah unit khas pilihan raya UKP, which is di bawahnya kita ada program Puteri Peduli, Squad Puteri Peduli. Alright. Dan kita juga ada sistem kita yang mana menjejaki pemuda puteri, ahli puteri dan juga pengundi wanita muda di bawah 40 tahun. Dan kita juga ada squad penerangan yang turun kempen dan sebagainya. Dan bukan sahaja kempen yang macam Datuk cakap dulu-dulu kita, saya ingat lagi naik atas lori, kita kempen kan, itu puteri lah. Tapi sekarang kita more on media masa, media sosial, which is Facebook, Twitter. Ini Twitter, orang muda sekarang. Sebab ke mana-mana anak muda hari ini memang tak boleh lekang dengan gadget. Dengan handphone ni. Bermakna dia punya interpersonal communication engagement tadi secara peribadi dan juga melalui gadget. Gadget kan. Saya pun hari ni bila orang rumah cakap yang nanti sekarang ambil surat khabar sekolah, tak payah lah bang. Tak ada dah. Buka dia. Hari ni utusan pun dah buat utusan online. Online. E-paper. Ini kita punya siapa online. Boleh guna kita punya IC. Kita booking aja selama 7 hari percuma e-paper ni. Buka aja baca. So semuanya di hujung jari. Dengan smartphone dan sebagainya. Itu yang saya kira yang sekarang ni anak muda macam tu juga. Kadang-kadang saya pun Datuk buka Facebook macam-macam tajuk ni. Tajuk macam-macam. Tapi kita kena baca sampai konten ke. Dan baru kita boleh buat kesimpulan apa sebenarnya yang perlu kita fikirkan daripada tajuk-tajuk. Bermaknanya setiap pengundi tadi dalam Facebook apa juga komen nak kena respon. Secara direct. Bermakna interpersonal communication ni, sama ada in person ataupun melalui gadget tadi, is very important lah. Bermakna squad puteri dah ready lah. InsyaAllah Datuk, informasi dari segi apps puteri dan juga dari segi touch pengundi juga. Kadang-kadang kita kena fikir juga pengundi kita ni nak kena jumpa tak semuanya yang IT saver, IT savvy, kan? Ada juga di kampung-kampung dan sebagainya yang di luar bandar yang nak kena jumpa yang sendiri, kita perlu face to face jumpa kan, touch. Sebab kadang-kadang orang muda ni dia bukan apa Datuk, dia perlukan kepedulian tu, keperhatian kita kepada masalah-masalah yang mereka alami di kawasan-kawasan dia ni. Nak sampaikan sendiri dia punya wish list dia. Wish list dia nak sampai, kalau boleh nak cakap sendiri. Itu yang puteri dah lakukan dan laksanakan. Kita dengar pula golongan anak muda di luar sana, kita nak panggil ramai tau, kita ada seorang sini. Fatihah, macam mana Fatihah dengar daripada pergaulan Fatihah dan pengamatan Fatihah dalam mood-mood PRU 14 ni? Memang sekarang ni kita boleh nampak lah daripada PAU ni, kita tahu mood PRU tu makin, orang kata makin rancak lah. Agak-agak anak-anak muda di luar sana macam mana dia punya pandangan terhadap puteri, macam mana terhadap pemuda, macam mana? Adakah puteri ni dilihat sebagai golongan yang very voters friendly ke pada golongan anak muda, begitu juga pemuda? Macam mana Fatihah? Saya suka soalan tu dan saya akan sharekan satu anecdote pribadi saya. Ini dalam tahun 2018, PRU 14 akan jadi kali kedua saya mengundi. Untuk kali pertama, bercakap tentang perwakilan daripada belah UMNO sendiri. Saya ingat lagi, kawasan saya hanya ada dua calon. Saya sebagai pengundi kali pertama, PRU 13. Yang paling mudah sekali ialah saya kritikal. Saya cakap, okey, saya tak nak dengar daripada orang luar, saya tak nak dengar daripada media, saya nak dengar daripada calon. Apa yang you akan buat untuk kawasan saya? Jadi saya kontak, saya email kepada kedua-dua calon, satu daripada parti pembangkang. Signal dah dapat, parti akan cepat sikit. Satu parti pembangkang berwarna hijau dan satu lagi daripada UMNO. Saya boleh namakan Datuk Johari Abdul Ghani. Beliau sendiri terus call untuk cakap, saya akan buat begini, begini, begini. Untuk kawasan awak, Kampung Baru, plan saya ialah macam ini. Saya rasa engagement, kalau untuk mengatakan memanggil kepada pengundi, itu tak ada masalah. Tapi selepas memanggil, selepas diundi, selepas masuk ke dalam Dewan Rakyat, apa lagi akan berlaku untuk rakyat-rakyat seperti saya? Kita pasal berhenti di sini, masa dah habis. Apapun, para penonton sekalian, terlampau pendek masa yang sembang online utusan bagi pada mereka ni. Sebab mereka ni banyak, tiba-tiba dah dapat signal terkini. Walaupun, saya simpulkan di sini, ketiga-tiga panelis pada petang ini telah melontarkan banyak mesej yang kalau dapat dikongsi oleh para penonton di luar sana.
Bermakna pertamanya jentera-jentera anak muda, baik pemuda, baik puteri, memang dah siap dia. Dan mereka ini bukan sekat retorik bersiap saja, memang gerak kerja dah teratur. Maknanya di sini mereka akan berada di baris depan dan dalam mood yang begitu friendly macam yang Pak Asmu cerita. InsyaAllah akan berdepan dengan para pengundi ya, dan bersedia dengan maklumat seperti mana Dato' Fah kata, PRU 14 ialah PRU informasi. Ya. Bermakna siapa yang punya fakta yang cukup, maklumat yang cukup, mereka lah akan lebih diyakini oleh pengundi. Ya. Sekali lagi bagi pihak utusan online, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada anak muda kita, Suara Rahman, Esko Pemuda, Along Azliza, Pemusitab Putri dan Fatiah, profesional muda di luar sana yang bersama pada petang ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi sembang online pada hari ketiga esok. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada utusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.